Klien kita kali ini adalah seorang perempuan, ya, seorang perempuan namanya adalah Luna. Luna umurnya 25 tahun, dia ini pengen mencari ibu kandungnya. Bayangin, udah 2 minggu ibu kandungnya ini gak ada kabar sama sekali. Siapapun orangnya, kalau ditinggal ibunya, ya, ibunya gak ada kabar, gak ngasih informasi sama sekali, dan tiba-tiba ngilang begitu saja, pasti khawatir. Nah, pas sampai rumahnya, ini gue ngeliat Luna ini kayak apa ya, kayak gak nyaman gitu di rumahnya sendiri. Dia kayak bingung, kayak panik. Sampai gue di situ bilang sama Luna, udah Luna santai aja. Jadi saya cuma mau cerita sedikit aja sih masalahnya. Iya, jadi gini, nggak apa-apa, santai aja, nggak usah kagok. Ya kita di sini cuma mau nanya lebih dalam lagi, lebih jelas lagi seperti. Luna belum cerita sama sekali, cuman dia bilang dia akan nyari ibunya. Tiba-tiba dari dalam rumah keluar seorang perempuan. Kenalin, Mbak, Mas, ini Angela, kakak saya. Oh, halo. Halo. Ya, Mandela. Taruh sebentar ya. Ini maksudnya apa ya? Angel ini keluar dari rumah, ngelihat kita semuanya, langsung nggak suka. Mas, saya minta maaf deh, tolong dimatin kameranya deh. Ini maksudnya apa ya? Iya, Angel, dengerin aku dulu. Aku minta tolong tim ini buat nyari mama. Kamu minta tim kayak gini nyari mama? Kamu gak tahu aku sama papa kan udah berusaha nyari mama sekuat mungkin. Kamu juga maksudnya apa? Iya, aku tahu. Luna dilarang di situ. Tapi Luna di sini gak pantang menyerah, dia berusaha meyakinkan. Tolong kak, aku pengen cepet-cepet ketemu mama kak. Iya, aku juga sama pengen ketemu mama, tapi kamu gak cara kayak gini. Angel yang gak setuju kalau masalah keluarganya diangkat di acara kita, karena dengan alasan yang mungkin akan banyak orang tahu masalah keluarganya. Kamu bikin mama deh. Kalau bisa, aku gak mau ketemu. Aku ngargain kak, tapi gak pengen ketemu mama. Gak mau kak, enggak. Beda pendapat mungkin ya, mungkin kakaknya tidak ingin masalah ini diekspos keluar, karena bagaimanapun juga ini kan privasi keluarga, namanya keluarga juga tidak mau masyarakat tahu tentang masalah keluarganya. Mungkin kita lebih baik tunggu kabar berikutnya dari Luna, tapi kok tidak ada kabar dan tidak mau lanjut ya sudah, kita cabut aja ya. Pas beberapa langkah keluar dari rumahnya Luna, tiba-tiba ini Luna ini lari sekenceng-kencengnya. Di sini kenapa? Dia cari siapa? Dia nyari. Dia nekat, dia berusaha deketin kita semuanya, bilang, "Mas, kita lanjutkan pencarian. Saya mau ikut, Mas. Tolong saya, Mas. Bantu saya, Mas." Kak, tolongin aku kak, aku mohon kak. Tolong aku bantu kak cari mama kak. Sini dulu. Ini kan takutnya malah ribut. Nah, kak, coba aku mohon kak. Jadi kalau misalkan dibicarakan baik-baik kan lebih enak. Iya. Ini takutnya nanti pihak keluarga kamu gak terima. Nanti gak, melayangkan gugatan sama kita. Kita juga gak enak. Aku yakin mereka cuma gertak doang kak. Aku mohon banget. Luna. Aduh. Ayo kak pergi kak. Ayo kak. Ajar kak. Aduh kak. Ini apaan lagi sih kak? Kita belum ngasih tahu apa-apa, kita belum nolongin apa-apa, kakaknya udah nahan. Kakaknya lari teriak-teriak. Udah maaf ya mas, kalau ini saya calling lagi jangan pernah mau ya. Luna! Luna ini juga! Luna di situ berusaha meronta-ronta, tapi percuma. Gak bisa. Kakaknya dengan sigap narik Luna masuk ke dalam rumah, dimarahin Luna habis-habisan.
kita lanjutin perjalanan, masuk ke mobil, kita tadinya mau pulang. Nah, pas kita lagi membahas kasusnya Luna ini... Ya, ini mungkin sekali lagi ada miskomunikasi ya, antara Luna sama keluarganya. Iya, karena ini menyangkut keluarga juga. Jujur kalau keluarga kita di-expose. Tentang, bro. Si Luna loncat, dia mengejar kita. Luna ini nekat, naik lantai 2, dia loncat pagar ke tetangga sebelah dan kemudian turun. Saya minta tolong banget, Mas. Saya mohon banget, Mbak. Minta, saya minta tolong banget sama Mbak, sama Mas. Saya benar-benar mau ketemu sama Mama saya. Coba masuk dulu ya. Masuk dulu ya. Dia ketok-ketok pintu di situ. Dia memohon, dia memelas, dia sambil nangis di situ. Sebenarnya sebelum Mama saya pergi, saya sempat bingung. Mama saya tuh suka ngelamun sendiri. Kondisinya juga aneh gitu, gak kayak biasanya. Biasanya tuh dia ceria, sekarang lebih suka sendiri gitu. Setiap saya ajak ngobrol, pusing katanya. Saya juga bingung. Tiba-tiba Mama pergi gitu aja 2 minggu gak ada kabar. Pas saya pulang kerja, tiba-tiba udah gak ada. Jadi Luna ini selama ini dia tinggal sama ibunya. Namanya Ibu Mary. Nah, ibunya ini 1 tahun yang lalu menikah sama seorang laki-laki. Namanya Rico. Dan Pak Rico ini punya anak perempuan namanya Angel tadi. Kalau masalah itu kan biasa timbul pertama dari orang terdekat, ya kan? Kemudian orang lain. Nah, kamu udah mengenal papa tiri kamu belum? Ada masalah nggak antara ibu sama papa tiri kamu? Enggak sih. Orangnya baik banget. Malah papa sabar banget. Waktu dia ketipu aja dia yang nanyain kita supaya selalu sabar. Waktu gua nanya, kenapa ibunya pergi? Apa ada masalah keluarga? Anehnya di sini Luna bilang gak ada masalah. Nah coba kamu ingat-ingat lagi siapa kira-kira yang dia deket sama mama kamu atau mungkin kamu pernah kenalan sama dia. Kalau liburan nggak ngajak anaknya, kayak nggak masuk akal juga. Biasanya mamamu liburannya kemana? Dia ke villa. Luna ternyata punya villa di sana. Nah, Luna minta tolong sama kita, yaudah Mas kita ke puncak saja. Ini udah kita coba aja, yuk. Dari sana yuk. Ya Pak. Malam harinya butuh sampai.
Luna, ini apa-apa nih banyak orang. Astagfirullahaladzim, kaget ini. Ini bokapnya loh, ini bapaknya Luna loh. Ketahuan sama perempuan. Kamu bikin papa ini malu ya di depan orang banyak ya? Pak, jawab dia siapa, Pak? Dia siapa? Luna, itu Nia namanya. Dan dia keponakan papa yang baru datang dari Jogja. Luna kecewa, Luna sakit hati. Luna gak percaya ternyata selama ini ayahnya dipikirnya gak ada selingkuh sama orang lain. Ayahnya dipikirnya baik sama ibunya, ternyata selingkuh. Coba jelas-jelas selingkuh itu. Kau bohong, kau jahat sama mama, papa udah nyianatin mama. Luna, papa ini gak pernah bohong. Bahkan sampai saat ini papa masih nyari ibu kamu, mama kamu. Mana buktinya, Pak? Aku cuma mau tahu mama di mana. Pasti papa tahu kan mama di mana. Udah, sekarang lebih bagus Luna pulang. Pulang, bawa orang-orang ini juga. Pulang, pulang, pulang. Pak. Satu petunjuk fatal dan itu kita dapat informasi tentang bokapnya selingkuh. Apakah ini yang menyebabkan nyokapnya pergi dari rumah? Bisa jadi. Pulang, pulang, pergi, pergi. Udah, pergi, pergi. Apa-apaan ini? Ya. Pak, Bapak kalau terus terang itu lebih baik, Pak. Pulang, pulang. Bapak kalau terus terang. Juga, pulang. Bapak kalau terus terang. Enggak, saya enggak mau dengar, Saya enggak mau dengar. Ayo. Pulang, pulang, pulang. Bapak. Pulang semuanya. Oh, yang sama. Pergi. Dia gak nyangka ternyata bokapnya selama ini dia percaya, menurut dia baik, menurut dia seperti dewa, ternyata bohong. Man, ini daerah orang, Man. Jangan. Man, jangan. Banyak. Mandala, ini daerah orang. Mandala! Jangan, lu. Mas, bentar. Lu apa, lu? Apa? Siapa? Tunggu. Bukan. Sama. Lu, maaf. Kakak, betul, dia buka helmnya. Ternyata itu adalah Pak Yayat. Penjaga villa di tempatnya Luna. Tunggu. Apa lu kok ketemu gua? Ini Mang Yayat, Kak. Tenang dulu, Yayat ini. Tadi saya lagi keluar waktu Neng Luna sama sana tadi. Jadi saya mau ngasih tahu kalau seminggu yang lalu ngomongnya benar, Bang.
Waktu gue tanya, tahu nggak di villa ada bapak sama perempuan? Dia bilang dia nggak tahu. Lah, dia ini jaga villa, pegang kunci. Masa dia nggak tahu sih? Mama ketahu siapa tadi yang sama papa? Gak ada gimana? Gak mungkin, Pak. Tadi gimana perempuan tadi? Lu yang jaga villanya sampai saat ini? Mak, udah jujur aja, Mak. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Gue takut lagi yang ngomong. Lu kan tidak ngomong aja, udah ketahuan semua, kameramen udah tahu semua kok. Yayat ini pasti dikasih duit supaya diem, tutup mulut. Supaya gak ngomong sama Luna, supaya gak ngomong sama nyokapnya Luna. Mama bilang Mama pergi sama Tante Eva. Iya, benar, Neng. Tante Eva, tahu alamat Tante Eva di mana, Bang? Salah, Tante Eva itu yang punya butik di Jalan Kembang, Neng. Kurang lebih dua minggu yang lalu, sebelum nyokapnya ngilang, dia datang ke sana sama temennya, namanya Tante Eva. Mas, beneran. Saya nggak tahu apa-apa, Mas. Saya cuma tahunya dia datang sama Tante Eva, terus segala malam itu pergi lagi. Saya mana handphone lo? Gue catat nomor lo. Lo kalau bohong, mana handphone lo? Handphone lo mana? Gue tanya sama Luna, kenal nggak sama Tante Eva? Luna bilang, kenal, Mas. Ngapain datang ke sana? Ya, bilang dia nggak tahu. Tujuannya apa Tante Eva datang ke villa sama ibunya Luna? Pak Yayat gak tahu. Sekali lagi gue ancam dia, kalau lu bohong lagi, gue cari lu. Terakhir lu ya, jangan ganti-ganti nomor lagi lu. Iya, Mas. Orang ganti-ganti nomor tuh curigain maksudnya. Iya, maaf, Mas. Makasih ya, Mang. Iya, maafin yang mau nanya. Mas, maaf ya. Awas aja pokoknya ya. Ya, mudah-mudahan benar ini. Ayo. Pencarian kita lanjutkan ke tempatnya Tante Eva. Dapat informasi bahwa Tante Eva inilah yang terakhir ketemu sama ibunya Luna ke puncak dan mereka sama-sama di sana. Pas perjalanan menuju ke butik tempatnya Tante Eva, tiba-tiba mobil kita dipotong jalannya. Itu mobil Kak Angel. Bisa nggak pelan-pelan? Jangan kayak seperti ini, bisa nggak? Mbak, ini udah keterlaluan ini. Saya nggak suka seperti ini. Sini ada di saya, kan? Angel sama bodyguardnya dia keluar ngebrak-ngebrak pintu mobil dan nyuruh Luna untuk pulang. Angel ini mangsa sampai bawa bodyguard segala. Ini adiknya juga loh, dipaksa seperti itu coba. Kita niatnya itu cuma bantuin gitu loh. Kenapa harus dilakukan seperti ini? Gak terima dong, marah semuanya. Bodyguardnya akhirnya kita pegang situ, kita piting di situ kan. Kita suruh balikin mobil, lu pergi sana lu. Gak usah ikut campur di situ. Luna, gua peringatin sama lu. Angel juga kita kasih tahu, ini haknya Luna. Luna itu udah dewasa, umurnya 25 tahun. Orang yang punya umur 25 tahun, dia berhak untuk menentukan tanggung jawabnya, menentukan haknya. Jangan apa? Enggak, kita enggak main kasar.
kita ke Makassar. Awas lu ya. Misi. 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 Tante. Saya. Halo. Ibu Mary. Ya, Mandala. Halo. Ya. Ya. Jadi saya juga anak Ibu Mary. Agak. Saya mau nanya sesuatu tentang mama saya, Ibu. Apakah mungkin mama saya sempat kasih tahu Ibu? Sama Tante Eva minta tolong, tolong Tante jelaskan kemana Ibu saya. Tante terakhir ketemu sama Ibu saya kan, ceritalah di sini. Jadi Tante Eva ini benar, kurang lebih 2 minggu yang lalu diajak ke puncak sama ibunya Luna. Jadi yang waktu itu saya pernah nganterin Mbak Mary ke villa. Oh, hampir hampir 3 minggu berarti ya? 3 minggu. Terus di sana itu ada mas suaminya tuh Mas Rico. Ada Mas Rico. Oh, Mas Rico ya. Iya, Mas Rico, ada Mas Rico. Tapi di sana mereka tuh ribut gitu. Ibunya ini begitu ketemu sama Pak Rico, langsung ribut. Mereka ribut besar katanya. Ya, saya nggak tahu ya apa yang diomongin sama mereka, saya nggak tahu. Terus saya ke bawah gitu loh, karena mereka ribut. Gede banget gitu. Oh, besar. Iya. Nah, terus kemana ibunya Luna? Tante Eva bilang, saya gak tahu, Mas. Terakhir, waktu mereka ribut, udah mereka saya tinggalin di situ untuk menyelesaikan masalahnya, saya pulang. Kodis itu dulu dipecat sama ayah karena katanya nyuri uang 50 juta. Dia udah dipecat dan aku gak tahu kalau misalkan ternyata dia jadi supir mama lagi. Tapi di rumah gak ada, Bu. Kalau bisa aneh, ada apa? Kok mama kamu gak pernah cerita? Enggak. Oke, Ibu tahu rumahnya Bang Fadil? Enggak tahu. Berarti kamu tahu? Aku sejelas tahu. Oke, beda Bang Fadil. Luna ini tahu rumahnya Kodir. Dia masih lupa-lupa ingat karena dia pernah datang ke sana kata sama bapaknya ini. Saya tahu Mas rumahnya Kodir, cuman saya agak lupa-lupa ingat. Coba kita cari aja ya. Kita menuju ke sana. Kita tanya sama warga, kita tanya sama RT RW di sana, akhirnya kita ketemu rumahnya Kodir. Ini sih. Assalamualaikum. Ya, siapa ya? Itu sampai rumahnya Khodir, kita ketok pintunya, keluarlah seorang perempuan yang ngaku-ngaku itu adalah istrinya. Ya, mohon maaf Bu, kita bisa ketemu sama Pak Khodirnya, Ibu? Aduh, suami saya nggak ada di rumah. Dia lagi pergi. Mau pergi? Kerja. Oh, kerja. Dia loh, kerja di mana sekarang, Bu? Dia ikut sama Pak Rico. Hah? Mariko, bapak saya. Jadi ternyata istrinya ini bilang Khodir ini ternyata masih kerja sebagai supir di rumahnya Pak Rico. Wah, bukannya Pak Khodir udah dipecat sama bapak saya?
Pak Ariko itu orangnya baik banget. Oke, sekarang gini, Pak Kodirnya ada di mana itu? Saya tahu dia sama Pak. Iya, berarti sekarang masih kerja. Tapi di rumah enggak ada kan? Ada nomor teleponnya Pak Kodir enggak, Ibu? Oh, kalau nomor telepon coba saya cari dulu ya. Iya, saya kok nomor telepon dicari sih? Nah, gue minta nomor telepon, gak dikasih sama istrinya. Mas, maaf ya, nomor teleponnya gak aktif. Iya, gak apa-apa, saya minta nomor teleponnya aja, Bu. Nanti saya hubungi lagi. Telepon saya kalau gak sepertujuan suami saya gak bisa kasih ke siapa-siapa dulu. Ini kan, mohon maaf, anaknya Pak Riko, Bu, yang minta. Saya minta tolong banget, tapi gak bisa. Kita berusaha bujuk, jelasin bahwa ini untuk mencari seorang ibu, namanya anak kangen sama ibunya 2 minggu gak ada kabar. Wajar dong, maklum dong. Masa gak dibantu sih? Ya, Bu, tolonglah, Bu, bantu saya, Bu. Saya benar-benar lagi cari nama saya. Sekali lagi, minta sama kalian semua, kalau nomor telepon gak... Ini tetap gak bantuin kita sama sekali. Kesel kita akhirnya. Kita minta tolong sama tim. Coba tim, intai rumah ini. Cari informasi tentang Pak Kodi di rumah ini. Kalau ada informasi apa-apa, kabarin kita. Coba nanti tim aja nungguin di sini ya. Siapa tahu ada Pak Kodi datang nanti kan. Oh iya, pulang kerja. Ya, nanti tim coba tunggu di sini ya. Siapa tahu ada Pak Kodi datang. Nah, kalau Pak Kodi datang, kasih tahu ke kita. Ya, kita tanyain dia. Di perjalanan meninggalkan rumahnya Pak Kodir, tiba-tiba. Bentar, ini ada yang aneh nggak sih? Kemarin Angel itu nggak suka banget kamu nyariin mama kamu. Iya. Ya sekarang kok? Kok dia nelfon? Aku malah nyuruh nyari, oh. Aku juga nggak ngerti, tapi dia ngasih nomornya Pak Davi, terus alamatnya juga. Katanya itu temennya mama. Siapa tahu ini petunjuk. Bentar, ini ada yang aneh nggak sih? Kemarin Angel itu nggak suka banget kamu nyariin mama kamu. Iya. Ya sekarang kok dia nelfon? Aku malah nyuruh nyari, oh. Aku juga nggak ngerti, tapi dia ngasih nomornya Pak Davi, terus alamatnya juga. Katanya itu temennya mama. Siapa tahu ini petunjuk. Kok tiba-tiba ya? Tapi mungkin aja dia kan udah janji, ya kan? Dia janji buat bantuin aku buat cari mama. Awalnya tadi dia bilang apa awalnya? Dia bilang temennya mama tahu keberadaan mama di mana. Dari sebelum-sebelumnya Angel ini marah dan gak suka sama Luna ikut acara ini, tiba-tiba nelpon Luna ngasih informasi, coba datang kepada David. Katanya ada info tentang mama buat David ini. Kenapa nggak dari dianya aja yang nyari? Itu kan dia yang tahu dulu kan? Tapi mungkin dia biar aku yang masuk ke sana kali kak. Tapi ini lagi ada acara atau si apa? Iya kan? Ini kok kita kesana aja kita coba. Gimana caranya? Bisa nih Bu? Iya dia udah selo kok ke aku. Ya udah sih, nggak jauh juga, coba ke sana aja. Ya udah, ada benernya ya, juga sih, kita ikutin aja dulu. Kita buktiin aja bener nggak? Yuk. Iya. Segeralah kita menuju ke rumahnya Pak David. Kita cari alamatnya, RT RW-nya sudah benar, dan sampailah kita di rumahnya Pak David. Ini sih Pak. Oh iya. Ya, maaf, ini rumahnya Pak David. Iya betul. Oh, Pak David ya. Saya Mandala. Halo, ini kenalin. Kak.
Saya anaknya Ibu Mary Luciana, Pak. Mary Luciana yang SMA 17 itu. Iya, Pak. Oh, dia itu teman saya SMA. Ada apa ya? Kenapa ya? Ya, Ibu Mary ini sudah hilang, ada kabar 2 minggu yang lalu, Pak. Bahkan sekarang udah lebih, Pak. Anaknya bingung nyariin, suaminya bingung nyariin, keluarganya bingung nyariin kemana, Pak. Disitulah ternyata Pak David ini cerita. Ketemu ya? Sempat cerita-cerita nggak, Pak? Masalah ada masalah di sini, cuma dia pusing gitu. Dia nggak mau diganggu, pengen liburan. Pengen liburan, pengen tenang, pengen santai. Gak pengen stres. Nah kemana liburannya? Gak dapet informasi apa-apa deh Pak David ini. Oke Pak, kalau begitu. Ya, makasih banyak atas waktunya Pak. Ya, mohon maaf Pak. Mohon maaf mengganggu Pak ya. Terima kasih ya Pak. Balik ke rumahnya Luna. Ya, dia akan berusaha menyelesaikan baik-baik dengan bapaknya. Oke, kita udah sampai rumah kamu. Nah, kebetulan tuh ada itu bapak kamu tuh. Iya, itu bapak. Lagi di luar juga kebetulan. Kamu tunggu ya, sini ya. Tunggu di sini ya, nanti biar merah emang dong. Itu si Luna udah ketemu sama bokapnya, dia mulai cerita di sini. Siapa? Pak, aku mau nanya sesuatu tentang Mang Kodir. Mang Kodir? Emang kenapa dengan Mang Kodir? Eh, mintain dong. Coba kamu denger deh, dia pakai. Coba ada ini gak? Suara-suara klipon atau apa? Iya, tadi sih aku habis dari rumahnya Mang Kodir, terus ketemu sama istrinya. Dan dia bilang dia masih kerja sama kamu. Terus ngapain kamu ke rumah Mang Kodir? Ya aku nyari mama lah, Pak. Habisnya kelihatannya papa gak sama sekali peduli sama mama. Nah begitu ketemu sama bapaknya, diajak ngobrol bapaknya. Bapaknya sudah mulai emosi. Papa selama ini cari ibu kamu. Sudah kemana-mana. Cuman belum ketemu aja. Jadi kamu gak usah juga ikut-ikut nyari kemana-kemana. Nanti kamu capek sendiri. Dan hasilnya nol juga. Tapi papa gak kayak cari mama. Papa mau mama terus-terusan hilang, iya kan? Oh iya, karena papa ngelakuin ini semua supaya papa bisa selingkuh sama cewek-cewek lain, iya kan pak? Nanya gak ada bisa nahan emosi di sini. Iya, susah. Luna! Iya? Ini papa kamu. Ini ditanya baik-baik sama anaknya malah marah tuh orang. Luna! Aku mesti kesana deh. Itu dia deh. Mel. Jangan, Mel. Gak bisa lah. Dia ditampar, Mel.
Iya, tapi kan itu masalah keluarga. Jangan, nanti kalau kita ke sana malah ribut. Bokapnya sempat marah-marah, kita singgung masalah perempuan itu. Jadi, sementara kita belum tahu apa yang harus kita lakukan. Kita juga nggak tahu apa lagi. Berikutnya, Feli ngabarin gue. Yuk kita lanjut pencarian, Mas. Kita lanjut pencarian. Kita kemana ya? Luna telpon kita. Dia punya ide katanya. Mas, kita melakukan pencarian. Datang ke bibi saya. Dan dekat sama ibu saya. Nah, mungkin ibu saya pernah datang ke bibi ini dan curhat. Wah, ide yang bagus dong. Buru-buru lah kita menuju ke bibi yang pernah kerja di rumahnya Luna. Setelah kita cari-cari rumahnya Bibi Marni, akhirnya ketemu. Rumah kontrakan yang sangat sederhana sekali. Kita datengin rumahnya dan begitu ketemu sama Bibi Marni. Kangen lah Bibi. Neng, apa kabar? Baik, aku juga sehat kok. Oh iya, anak Bibi gimana? Sehat Neng, alhamdulillah. Waktu itu sakit kan? Udah sehat lagi? Akhirnya Luna menceritakan kejadian yang sebenarnya. Dia pengen mencari ibunya. Ibunya di mana sudah 2 minggu ini enggak ada kabar. Dia nangis di situ, tolong Bi, tolong kasih tahu kita, mungkin Bibi tahu di mana ibu saya. Iya Bi, 2 minggu mama udah ngilang, enggak tahu ke mana. Bibi cari kemana-mana tapi enggak ada yang tahu. Makanya aku mau nanya sama Bibi, Bibi tahu mama ada di mana? Ibu hilang nih. Kaget bibinya, ibu nggak pulang, Pak. Iya, ibu nggak pulang. Ya ternyata Bibi Marni ini juga nggak tahu. Bibi kenal deket sama mamanya Luna kan? Iya, ternyata saya kerja di sana, jadi ya lumayan kenal, lumayan deket sama ibu. Kalau Bibi sendiri kenal dengan papanya Luna, papa tirinya ini, wataknya seperti apa? Kenal Bibi? Nggak apa-apa, Bibi cerita aja. Tolong. Bibi tahu tentang papa. Bibi ini kayak mau ngomong sesuatu, cuman takut. Dia tutup-tutupin awalnya. Sepertinya... Sebenarnya, saya sempat diancam sama bapak. Bibi diancam? Sama bapaknya Luna? Iya, sempat diancam, sempat difitnah. Selama ini Bibi Marni tahu bahwa ibunya Luna ini tidak bahagia. Dia dibohongin sama ayah tirinya, sama kakak tirinya, semuanya bohongin ibunya. Ternyata ayah tirinya ini cuman pengen harta ibunya Luna. Aku janji ya, iya, janji ya Mas ya. Jadi dulu saya pernah dengar bapak ngobrol sama Neng Angel. Kalau Pak Riko dengan Neng Angel tuh ada niat untuk ngambil alih harta ibu semuanya. Shock lah coba. Udah ngeliat ayahnya selingkuh, ternyata ayahnya ini dari awal emang niatnya jahat, pengen nguasain harta ibunya. Neng udah nyari ke rumahnya Pak Kodir. Pak Kodir masih kerja di sana enggak? Di rumah Neng. Pak Kodir udah enggak kerja, tapi katanya istrinya sih masih kerja. Aku juga bingung sebenarnya apa yang direncanain sama papa. Sudah ke rumahnya? Udah. Tapi dia nggak tahu. Yang kenal? Itu siapa? Di... Yang Pak Kodir nggak ada di rumah siapa? Istrinya. Ya Allah, istrinya itu kamu bohong. Kodir? Balik ke Kodir lagi. Iya, dia yang tahu Kodir, nak. Pak Kodir juga tahu tentang rumah, tentang keluarga Neng, gimana keadaan di dalam. Kasih banyak ya Bia, atas infonya ya Bia. Pokoknya harus temuin Pak Kodir, harus ketemu Pak Kodir. Aku harus ketemu Pak Kodir. Aku yakin pasti Mama ada di sana. Pasti Pak Kodir tahu sesuatu tentang Mama. Kasih banyak ya Bi. Sabar ya, Neng. Semoga ibu cepat ketemu ya, Neng.
menuju ke rumahnya Khodir. Ya, dan ini sekarang malam ini kita kembali lagi ke tempatnya Pak Khodir dan kita akan nyuruh tim juga untuk ngintai di sana. Kita tunggu di mobil aja sampai keadaannya aman. Kalau ada tanda-tanda atau informasi lebih lanjut, baru kita akan langsung menuju Pak Khodir. Kita langsung tanya. Tim dengan menyamar nyamperin lagi rumahnya Khodir, ketemu lagi sama istrinya. Dibujuk-bujuk, coba dialihkan, ya walaupun sudah melakukan penyamaran. Tapi ternyata istrinya ini tetap kekeh menyembunyikan di mana Khodir. Jadi ini kita udah sampai rumahnya Khodir. Tadi kita udah ke rumah Khodir, ketemu istrinya. Dan ternyata istrinya banyak cerita banyak tentang Khodir sama Pariko. Ingat kata-kata Ibu Marni, istrinya ini suka bohong. Tetapi nggak percaya begitu saja. Kita nyuruh tim coba ikutin, intai kemana dia perginya istrinya Khodir ini. Iya, pasti ada buahnya. Ya, oke bro. Ya, begitu ya. Gue temuin ya. Siapa? Monitor tim. Gue lihat beberapa istrinya Khodir keluar rumah. Kenapa bisa diulang lagi bro? Melihat pergerakan istrinya Khodir keluar rumah. Wah, dan dia berantem. Yaudah ikutin. Yaudah ikutin aja ya. Oke, gua follow. Oke, siap. Thank you bro. Yaudah, gua sama gua. Yaudah ntar kabarin ya. Siap. Kabarin ya buruan. Ternyata benar, istrinya Khodir ini keluar rumah sambil bawa rantang, kayak menuju ke suatu tempat dan ingin membeli sesuatu. Begitu istrinya Khodir ini bawa rantang, tim berusaha ngikutin dan dari jauh ternyata istrinya Khodir ini menuju ke warung membeli sesuatu makanan di situ. Tim ngabarin gue di sini mak, dia lagi beli makanan mak. Ya nggak tahu untuk siapa. Ngeliat Khodir nggak? Nggak ada Khodir. Nah terus makanannya untuk siapa? Mandala monitor, Mandala, Feli monitor. Iya masuk. Ini ada kabar lagi nih, ibu tadi yang bawa rantang dari rumah sekarang lagi ada di warteg. Warteg gimana? Warteg yang tadi yang kita lewatin itu warteg. Ya mungkin dia mau beli makanan, nggak apa-apa, emang kenapa? Ya nggak ada masalah. Emang kenapa bro di warteg? Mungkin dia mau beli makan. Coba kita awasin. Nah, udah ya. Jalan. Bro bisa maju mobilnya. Enggak, ini dia menuju kemana? Pulang lagi atau gimana? Dia kayaknya kayak masuk ini deh. Masuk jalan-jalanan sepi nih bro. Oh berarti nggak pulang lagi? Udah, dia masuk jalanan sepi. Enggak, berarti dia nggak pulang ke rumah? Enggak. Nah. Kemana ini, kemana bro? Banyak pohon nih bro. Enggak, coba kasih tahu gue di mana tempatnya biar gue kesana. Nah ternyata abis dari warung, istrinya Khodir ini menuju ke suatu tempat, ya, ke dalam hutan, ke semak-semak di situ. Nah tim jadi kaget loh, ini mau menuju kemana ini istrinya Khodir ini. Tim hubungin gue, monitor man. Kita ikutin pelan-pelan, kita intai pelan-pelan, kamera agak jauh di situ. Ternyata benar. Itu siapa? Coba kamu lihat gak? Kenal gak?
Enggak, mau dikasih tahu lu, enggak usah kabur, enggak usah kabur lu malah. Anterin saya Mbak sekarang cepetan. Lu malah susah malah lu. Hah? Nih, hah? Mau dikunci lu tangan. Mbak, di sini dulu. Saya enggak bakal lepasin Mbak kalau Mbak enggak ngasih tahu. Lu ngapain di sini gua nanya? Lu ngapain di sini, hah? Urusan kalian. Enggak. Saya lagi jaga kebun. Jaga kebun. Mbak. Lu harus ngaku semuanya. Kalau lu enggak ngaku, ya. Lu kalau enggak ngaku, Mbak Kodir harus kasih tahu di mana Mama sekarang. Mbak, udah. Saya enggak tahu, Mbak. Jangan bohong, Mbak. Saya tahu Mbak Kodir tahu di mana Mama karena Mama udah kerja sama kan sama Mbak Kodir, iya kan? Jawab. Terlalu. Ya. Jawab. Bapak ini enggak tahu diuntung ya. Ibu saya udah baik banget sama Bapak, tapi ternyata Bapak ngelakuin ini ke ibu saya. Kasih tahu di mana Mama saya sekarang. Saya enggak tahu, Non. Bapak tuh bener-bener enggak tahu diri ya. Maaf, Non. Papanya, Non, nyuruh saya nikah Bu Mary. Gimana? Akhirnya, setelah Kodir takut, dia terdesak, dia bilang. Ibunya Luna ada di dalam rumah. Ibu belakang saya. Lalu, Mama. Udah. Mama. Astagfirullahaladzim.